Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Semangat, semangat, semangat. Awali pagimu ini dengan semangat. Sesemangat bapak driver yang lagi mengayuh jedarnya di pagi ini. Oke, biar saya tambah semangat. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini, channel Komarilda. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga hari-harimu penuh dengan kebahagiaan. Oke, pagi ini kita akan melihat jet darat arus kedatangan menuju Terminal Purabaya. Biasanya hari Senin pagi cukup ramai. Kita lihat video ini selengkapnya. Eka cepat, jurusan Jogja Magelang ini dari Terminal Purabaya berangkat pada pukul 8 lebih 15 menit. Dikejar Restu, tapi Restu ini masuk menuju Terminal Purabaya melewati Simpang 3 Medaeng. Langsung disusul bus patas Jatim lainnya, Laksan Anda dari Malang. Belok kiri, lurus baik, tujuan Terminal Purabaya. Dari arah Bundaran Waru, kita lihat bus Jaya ATB. Jaya Kuning, jurusan Ponorogo. Lagi ini saya berada sekitar 30 meter di utara Simpang 3 Medaeng. Bus Jaya bersiap menaikkan penumpang. Kereta cepat jurusan Madiun Solo Jogja berangkat ini, penumpangnya datang ternyata, baru saja turun dari tol. Di belakangnya ada laju. Bersiap belok kiri, lurus baik menuju Terminal Purabaya. 8 lebih 23 menit, Jaya Indo Utama dari Bojonegoro. Tak kalah semangat, kali ini bus Surabaya melintas menuju Terminal Purabaya. Kali ini Sugeng Rayu cepat, Jogja Tasik Bandung. Ini berangkat. Di belakangnya ada bus laju ekonomi ATB. Masuk jurusan terminal. Terlihat sangat gagah, next generation Havana. Patas Jatim dari Malang. Ini masuk terminal kedatang ini. Kali ini diikuti kali seri James Bond, lagi-lagi patas Jatim jurusan Malang. Pagi ini bus dari Malang cukup ramai. Pada pukul 8:30, lagi-lagi bus dari Bojonegoro, Utramas, datang membawa cukup banyak penumpang. Belok kiri, lurus wae menuju Terminal Purabaya. Ke Sugeng Rayu. ATB Sulumba-Lumba berangkat menuju Jogja. Harapan Jaya Medium dari Blitar Pare. Penumpangnya sangat penuh, berdiri di Senin pagi ini. Ada patas Restu Javier. Pukul 8 lebih 35 menit. Sugeng Rayu via tol ATB patas dari Jogja Bandung. Masuk. Terlihat si Panda Maizura Restu Panda. Masuk Simpang 3 Medaeng. Hari ini Bagong dari Tulang Kodiri via tol masuk terminal. Penumpangnya banyak sekali di Senin pagi ini, padahal sudah jam 8:30. Bandung diikuti di belakangnya Bandung Express, Bandung Surabaya, tentunya dari kota Bandung. Masuk belok kiri tikungan Medaeng. Sangat menarik ini, dengan dari ini berangkat menuju Solo Jogja Cilacap. Eka cepat dengan variasi yang sangat menarik. Belok kanan menuju Mojokerto, Jombang, Madiun, selanjutnya sampai Jogja.
Pukul 8:30 lebih 9 menit. Aneka Jaya datang dari berangkat ini ternyata menuju Pacitan, menuju Ponorogo Pacitan. Aneka Jaya pada pukul 8:30 lebih 10 menit tiba di simpang 3 Medaeng untuk melanjutkan perjalanan menuju Madiun Ponorogo Pacitan. Tiba LS dari Medan. Kali ini akan menuju pulnya di Medaeng. Kali ini ada sumber selamat 077. Berangkat ini. Akas ATB dari Jember datang di simpang 3 Medaeng. Terlihat Eka cepat langsung ambil kanan. Ini berangkat dengan nomor 015 jurusan Madiun Nganjuk Semarang, Solo Semarang. Belok kanan langsung. Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Jogja. Berangkat tentunya sehingga di simpang 3. Langsung ambil seset kiri. Ternyata langsung seset kiri langsung masuk jos supirnya mencari celah. ATB dari Banyuwangi, Akas NR2. Tentunya ini datang menuju Terminal Purabaya. Cukup sos ini jurusan Solo Semarang. Ini kayaknya baru datang dan mau pulang ke garasi untuk sarapan pagi. Datang Restu Panda dari Malang. Membawa cukup banyak penumpang. ATB ini sampai berdiri. Masuk simpang 3 Medaeng, belok kiri. Sang legend Mojokerto Joyoboyo, Jet Bus, Jet Darat. Baga kehilangan, tentunya merapat dulu di simpang 3 Medaeng. Belakangnya Restu Panda via tol Karanglo. Penumpangnya pasti banyak ini kalau via Karanglo. Terlihat di belakang mobil box siap ambil ancang-ancang. Jurusan Surabaya Semarang, Sugeng Rahayu berangkat ini. Tidak lupa mampir sebentar di simpang 3 Medaeng. Terlihat Golden Dragon Patas Jatim dari Malang via tol Karanglo. Penumpangnya penuh. Bus dari Malang kali ini penumpangnya dari Bojonegoro, Dalimas, ATV menuju terminal. Penumpangnya cukup banyak. Pukul 9 pagi, bus AKAP Gunung Harta kayaknya ini kedatangan atau masih mau berangkat ya, kurang tahu ini. Tronton Gunung Harta jurusan Solo Jogja ATB berangkat ini. Tidak lupa mampir sebentar di simpang 3 Medaeng. Ini Akas dari Banyuwangi. Kemudian di belakangnya Piato Surabaya Jogja Bandung. Kayak ini pulang ke garasi untuk sarapan pagi dulu. Eka cepat dengan variasi yang cukup bagus, Jet Bus 3 jurusan Bumiayu Purwokerto Solo Jogja. Kali ini berangkat membawa penumpang sekitar 50% dari terminal. Masih bersama Eka Mira Group, kali ini bus Mira ATB jurusan Madiun Solo Jogja berangkat. Tidak lupa mampir sebentar di simpang 3 Medaeng. Si Panda Patas
dari Malang. Penumpangnya cukup banyak. Masuk Medaeng. Pukul 9 lebih 9 menit. ATB Pelita Mas dari Malang menuju Surabaya membawa cukup banyak penumpang sampai berdiri. Jaya Utama Indo dari Semarang via Tuban. Masuk Simpang 3 Medaeng, masuk Terminal Purabaya. Ikuti bus jurusan Malang lainnya. Patas Jati Medali Mas. Bus laju dari Banyuwangi. Untuk pertama kalinya saya menemukan bus jurusan Kediri Tulungagung Trenggalek. Kali ini Pelita Indah, sang legend, medium membawa cukup banyak penumpang. Tidak lupa mampir dulu di Simpang 3 Medaeng. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga Harapan Jaya Patas dari Tulungagung. Apakah penumpangnya penuh? Setelah 1 jam saya menunggu, penumpangnya penuh untuk kedatangan di Senin pagi pada pukul 9 lebih 10 menit ini. Sulmargojoyo dan Restu Panda. Oke, sebagai penutup video kali ini, baru keluar dari garasi jurusan Jogja-Bandung Mandala dan diikuti oleh Eka Cepat. Mohon maaf apabila salah-salah kata dalam pengucapan nama PO maupun nama jurusan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, subscribe dulu video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.